ora, iki cara konsep e piye, Kang? Katik gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora aksi dosen traktir mahasiswa aja mendadak viral di media sosial. Bagaimana tidak dosen tersebut mentraktir mahasiswa aja saat perkuliahan? Hingga pedagang dan panci berisi somai dibawa masuk ke dalam ruang kelas. Hal tersebut dilakukan dosen dengan tujuan agar para mahasiswanya kembali semangat setelah perut kenyang. Video aksi dosen UNY traktir mahasiswanya makan somai itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @wintang. Kemudian diposting ulang oleh akun Instagram @undercover.id. Aksi mentraktir mahasiswa itu dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta bernama Herkabaya Jatmika. Dalam video itu terlihat seorang penjual somai masuk ke dalam ruang kelas dengan membawa panci berisi dagangannya. Sementara seorang mahasiswi tampak membantu penjual tersebut dengan membawakan kecap dan toples berisi bumbu kacang. Kemudian panci berisi siomay beserta kecap dan bumbu kacang tersebut diletakkan di atas meja di depan kelas. Awalnya sekumpulan mahasiswa itu kelihatan lesu karena lapar, kemudian berubah menjadi semangat saat penjual siomay memasuki ruang kelasnya. Sontak unggahan tersebut menjadi viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Katik gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Bae jenenge iki no.